Semoga jimat ini nggak ada yang ngeliat. Kalau ada yang ngeliat, bisa bahaya. Soalnya jimatnya ini ada yang mantra yang baru. Kekuatannya lebih besar. Siti, kamu dipanggil nih. Dipanggil sama siapa tuh, Ti? Ada deh, kamu ke situ aja dulu. Yuk. Astaga, yaudah deh. Apaan nih? Shining, shimmering, splendid. Tono, ayo lagi ngapain tuh? Budi, aku kirain siapa? Ini loh, aku baru habis lihat di dalam tasnya Siti kan? Terus aku nemuin ini nih. Tuh, lucu banget gak? Itu apa Tono? Kita gak boleh loh ngambil barang orang lain sembarangan. Tapi Bud, emang kita boleh ke sekolah bawa kayak ginian? Kalau gitu aku bilang ke Bu Sri deh nanti. Bud, tapi kok tiba-tiba itu keluar cahaya? Loh, iya. Aduh, kok ini slow banget sih? Aduh, Tuti apaan sih? Nggak jelas banget. Jimatku kok bisa ada di luar? Gawat. Itu kan ada mantra barunya. Kalau ada orang yang megang lebih dari 5 detik, dia kan bakalan... Bu Sri datang. Bu Sri. Budi, ayo dong kasih salam ke Bu Sri. Apaan sih? Bersiap, beri salam. Kok Tono yang ngasih salam? Kayaknya kita belum waktunya pergantian ketua kelas deh ya. Astaga, ini pada kenapa ya? Kok Tono yang ngasih salam? Terus, Budi kok males-malesan kayak gitu? Iya kok, ini kayak ada yang aneh ya. Tono kok duduk di tempatnya Budi, Budi duduk di tempatnya Tono. Kenapa ini ya? Tempat saya emang di sini kok, Bu. Saya kan duduknya emang di sini, Bu. Yaudah kalau gitu Ibu mau langsung ngajak kalian tanya jawab ya. Siapa yang bisa menjawab paling banyak, kalian langsung auto dapat 100. Yes, tanya jawab. Tono, kok kamu tumben semangat banget? Biasanya kan kalau tanya jawab kayak gini kamu yang paling males. Ya Bu, kok dadakan sih tanya jawabnya? Loh, Budi kok gak suka sih? Biasanya kan dia yang paling semangat buat tanya jawab. Ya sudah, kalau gitu Ibu mulai ya. Nanti yang bisa jawab langsung angkat tangan. Dan kalian jawab setelah Ibu tunjuk ya. Baik Bu. Baik Bu. Baik Bu. Baik Bu. Soal nomor 1. Sebutkan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Ayo siapa jawab? Saya Bu. Tumben Tono angkat tangan. Ini pertanda dunia sedang tidak baik-baik saja. Halah, paling juga mau izin ke kamar mandi itu diangkat tangan. Nggak mungkin Tono bisa jawab pertanyaan. Ya, Tono, jawabannya apa? Jawabannya Banjarmasin, Bu. Iya, bener banget, Tono. Jadi di Banjarmasin itu terkenal dengan pasar apungnya. Nah, di sana orang-orang berdagang di atas perahu, jadi ngambang gitu. Makasih, Tono. Kamu pintar sekali. Iya, Bu. Kok Tono? Aku kan Budi. Oke, Nana. Ibu lanjut ke soal nomor 2 ya. Jadi, corak batik Mega Mendung itu berasal dari mana? Saya, Bu. Saya lagi. Ya, Tono. Kok Tono lagi? Yaudah deh, jawab aja dulu. Jawabannya corak batik Mega Mendung berasal dari Jawa Barat, Bu. Iya, benar sekali. Jadi Mega Mendung itu ciri khasnya itu ada awan-awan birunya gitu. Jadi cocok sekali dengan Bogor yang sebutannya Kota Hujan. Ngantuk banget. Tidur aja kali ya. Budi, kamu beneran mau tidur? Ini Bu Sri masih mau ngejelasin loh. Kok aku dipanggil Budi sih? Udah, lanjut aja tidur. Udah ngantuk banget soalnya.
Oke anak-anak, ibu lanjut ke soal nomor 3. Itu kok ada yang tidur di kelas? Ibu kelamaan ya jelasinnya ya. Ya udah deh, kalau gitu ibu cukupkan saja deh tanya jawabnya sampai di sini. Sari, tolong itu dibangunin si Budi. Iya bu. Bud, Budi, bangun Bud. Aduh kenapa sih? Baru juga tidur bentar. Tanya jawabnya udah selesai. Kamu ke toilet dulu sana cuci muka, biar seger lagi. Iya bu, permisi ya bu. Baik anak-anak, tolong diingat ya jawaban-jawaban dari tanya jawab tadi. Soalnya besok ibu akan mengadakan ulangan dengan pertanyaan yang tadi ibu tanya jawabkan. Hah? Ulangan? Bestai, kamu ada nyatet nggak jawaban-jawaban yang tadi? Nggak ada Bestai. Tadi aku sibuk ngupil, jadi nggak sempet nyatet. Aduh, gimana nih? Tono, kamu ingat nggak tadi jawabannya apa aja? Kan kamu tadi dapat jawab. Iya. Kan aku yang jawab. Nanti aku bantu deh kalian buat catatannya. Tumben banget kamu, baik. Makasih, Tono. Astaga, kayaknya yang kena efek dari jimat ini itu Tono sama Budi deh. Gawat banget ini. Aduh, gimana ya cara balikinnya? Permisi, Bu. Ya, silakan masuk, Budi. Kok Budi sih? Kan aku Tono. Baik, anak-anak. Untuk tanya jawab hari ini dimenangkan oleh Tono karena Tono yang paling banyak menjawab. Tepuk tangan untuk Tono. Selamat Tono, hari ini kamu pintar banget deh, gak kayak biasanya. Iya, biasanya juga paling ngeselin. Wih, kok keren banget ya? Padahal aku gak ada ngapa-ngapain. Tapi kok bisa dapat 100? Astaga. Apa jangan-jangan ini karena jimatnya Siti ya? Wih, keren banget jimatnya Siti. Tono kan gak jawab apa-apa. Yang jawab itu kan aku. Kok bisa dia dapat nilai 100? Jadi untuk ulangan besok ada yang perlu dipertanyakan lagi? Tidak ada bu. Tidak ada bu. Aku harus kasih tahu Bu Sri. Kalau yang jawab itu aku, Budi, bukan Tono. Bu Sri. Iya, Tono mau tanya apa? Jadi gini bu. Sebenarnya tadi jadi itu saya. Aduh, udah bel istirahat aja. Tono, tanyanya besok aja ya. Sekarang kalian boleh istirahat ya anak-anak, karena sudah bel istirahat. Ibu pamit dulu. Baik bu. Baik bu. Tono, Budi, yuk ke kantin. Yuk, gas. Aku hari ini bawa bekal dari rumah. Boleh numpang makan aja kan di kantin? Aduh. Perutku tiba-tiba mules nih. Bestai, anterin ke kamar mandi yuk. Aduh, kamu ini loh. Ya udah, ayo. Loh, kita kok ke kantin, Bestai? Bukannya tadi kita mau ke kamar mandi ya? Enggak. Aku mau ngomongin si Tono sama si Budi. Mereka tuh hari ini aneh banget gak sih? Hah? Aneh gimana? Ih, kamu ini gimana sih, Bestai? Nih, aku kasih tahu cluenya ya. Yang pertama, Tono yang ngasih salam. Harusnya kan Budi. Terus yang kedua nih, Budi malah tidur aja di kelas dari tadi. Terus yang ketiga pas tanya jawab, Tono lebih aktif jawab. Harusnya kan si Budi. Ya ampun, itu udah aneh banget gak sih? Iya juga ya, si Budi tadi malah tidur. Iya kan aneh banget. Mereka kenapa ya? Kalian asik banget dong ngobrolnya. Pada gibahin aku ya. Apaan sih kamu Bud, GR banget. Tono mana? Wah, aku Tono. Teman-teman, udah pada pesan makan. Bud, sini dulu. Ini Putri sama Sari lagi gibahin kita loh. Hah? Yang bener? Bestai, Budi kok manggil Tono Budi? Tono juga manggil Tono. Siti, kamu kenapa? Siti. Tenang dulu Siti, tenang. Tarik nafas panjang-panjang.
keluarkan lewat pantat. Ih, gimana sih bestai? Kan nanti jadi kentut dong. Iya juga ya. Lewat hidung aja deh, Sid. Astaga. Jadi teman-teman, ini jiwanya Tono sama Budi tertukar. Hah? Kok bisa? Hah? Kok bisa? Kak, kalian ada pegang jimat aku nggak? Jimat kamu yang ada di tas itu? Iya, tadi jimatnya udah aku taruh di dalam tas. Tapi pas aku balik lagi, jimatnya udah ada di luar tas. Kalian yang ngambil ya? Kita berdua sempat pegang sih, Siti. Emang itu jimat apa? Itu jimat ada mantra barunya. Kalau kalian pegang lebih dari 5 detik secara berganti-gantian, jiwa kalian akan tertukar. Walah, pantesan aja aneh, Bestai. Ternyata Budi jadi Tono. Terus, si Tono itu Budi? Oh, ternyata gitu. Terus, ini bisa balik nggak, Sid? Aduh, kalau gitu aku nggak tahu. Orang ini soalnya jimat baru, ada mantra barunya. Nggak usah diganti aja sampai besok. Besok kan ada ulangan. Lumayan dijawabin sama Budi. Terus nilainya Budi jadi jelek gitu gara-gara Tono yang jawab? Nggak boleh gitu dong, itu namanya curang. Ih, sekali ini aja. Jarang-jarang lo bisa dijawabin langsung sama Budi. Masalahnya kalau tertukar lebih dari sehari, kalian gak akan bisa balik ke tubuh kalian semula. Kalian akan tertukar selamanya. Hah? Gak mau. Aku gak mau gini terus. Sid, tukar dong. Aduh, aku bingung. Gimana caranya ya? Coba telepon ibu kamu, Sid. Siapa tahu ibu kamu tahu caranya. Iya, benar-benar. Aku telepon ibu aku dulu ya. Budi, jangan kayak gitu dong. Tadi kan kamu udah jawabin pas tanya jawab tuh, aku dapet 100. Sekalian dong sama besok, ya kan? Budi, please ya Bud, kamu kan baik. Masalahnya nanti kita gak bisa balik lagi, Ton. Masa kita mau terus-terusan tertukar? Aku gak mau. Ah, Budi jelas banget ah, gak SK. Teman-teman, aku udah tahu caranya. Ternyata caranya gampang. Gimana caranya, Sid? Ayo cepetan kasih tahu. Iya, Sid. Aku udah bingung banget dari tadi. Tono manggil Tono ke Budi. Budi manggil Budi ke Tono. Udah, pokoknya aku udah sampai bingung banget dah. Iya, sabar. Ini sih gua mau ngasih tahu. Jadi caranya tuh very simple. Kalian tinggal pegang jimatnya lagi selama 5 detik secara bergantian. Terus udah deh, jiwa kalian bakal balik lagi. Nggak jadi dapet nilai ulangan 100 deh. Beneran bisa balik kan, Siti? Iya beneran. Nih, kalian coba pegang lagi jimatnya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini, Ton. Ada cahayanya lagi nih, dari jimatnya. Oh iya, ini sih lama banget. Kok ada bedanya sama yang tadi? Kamu Tono kan? Iya, kamu Budi kan? Iya. Wah, beneran bisa balik. Ah, bestai, akhirnya Budi jadi Budi lagi. Tono jadi Tono lagi. Yes, udah gak bingung lagi deh. Makasih Siti, kalau kutuker selamanya bisa gawat banget. Makasih Siti, lain kali aku gak bakal deh megang-megang barangmu lagi. Iya, sama-sama, makanya jangan asal pegang barang orang lagi ya. Iya Sid, maaf ya.